Assalamualaikum, hai hai, ini lho Rek. Ganci yang udah ketimbun mau tak bikin konektor biar jadi rupiah. Asale duit jadi duit ya Rek. Hehe. Nah ini kita lepas dulu rantainya. Jangan dibuang ya. Nanti bisa dimanfaatkan lagi. Setelah itu kita rangkai pakai ring yang kecil, ukurannya terserah, yang penting muat aja. Yang paling penting saat merapatkan, usahakan sampai berbunyi klek. Kita rangkai satunya. Sambil diperhatikan posisinya ya. Ganci besar berada di tengah, jangan sampai kebalik-balik. Seperti ini. Selanjutnya, kita lipat jadi dua. Ini saya pakai tali kulit. Kalian bisa pakai tali apa aja yang ada di rumah, bisa tali kur atau tali apa aja. Kita simpul. Kemudian satunya kita masukkan ring dan disimpul. Simpulnya harus sama-sama yang sebelah ya. Setelah itu, ujung tali kita kasih penjepit. Ini saya pakai penjepit yang kecil. Kalau kalian talinya besar, bisa pakai penjepit yang besar juga, menyesuaikan aja. Saat merapatkan, pakai tang ya, supaya benar-benar rapet, pet, pet. Dan satunya kita kasih penjepit juga. Nah, sekarang tinggal pasang pengaitnya. Karena modelnya simple banget, jadi pengerjaannya juga cepet. Dalam sebentar saja sudah bisa nyetok banyak ya. Sudah selesai. Nih, kalau sudah dipakai, cantik dan keren kan? Selalu optimis ya. Bye bye. Semangat, Rek.